Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng John Official. Kali ini kita akan coba explore Pantai Ngudel. Buat yang Malang Selatan mungkin gak asing ini ya. Yuk kita lanjut. Alhamdulillah kita sudah masuk di area Pantai Ngudel. Pantai ini terletak di Desa Sindurjo, Kecamatan Gedakan, Kabupaten Malang. Letaknya nggak jauh dari Balikambang ya, sebelum Balikambang perempatan JLS ke arah timur, nggak jauh bro. Iyo iki pantainya. Mungkin kalau untuk warga Malang Selatan nggak asing ya. Inilah ikon Pantai Ngudel. Batu yang berbentuk seperti separuh segitiga. Inilah ikon yang sering buat objek foto dan memang bagus sekali. Tuh, indah sekali. Buat yang traveler yang sering mantai-mantai, jangan lupa mampir nggak jauh dari Balikpapan ya, bisa ajak keluarga atau bois terserah, rek ngopo pacarmu yo kenek, konjomu yo kenek, ombake gede. Kebetulan ini menjelang sunset ya, sunset itu korek, pokoknya matahari hampir tenggelam, romantis tenan. Berada di antara pantai Ngantep dan pantai Batu Bungkung yang juga nggak kalah kerennya dengan pantai ini. Pasir pantai yang hampar memanjang sip popon. Pantai Ngudel ini juga ada Bukit Asmara, cuman kesoren nggak bisa ngeksplor ke Pulau Asmara. Tadi wis maghrib lho. Buat yang hobi camping juga bisa di sini. Info tiket masuk 10.000 per orang ya. Parkirnya 5.000 sampai 10.000 mungkin kisaran itulah. Yang ditarik Rini masih bungkus bukaan. Penting tetap dijaga prokes.
Tapi tetap waspada, nggak disarankan mandi di laut ombak iguanas, rek. Kilo ikon andalan hotel. Cocok banget sih hobi foto-foto dengan latar belakang keren kayak di motel lagi. Oke rek ya, kiranya cukup sampai di sini reviewnya. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa subscribe buat yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ojo lali bahagia. Bye bye.